Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di channel Hari PLTS. Salam sejahtera dan sehat selalu. Ya guys, jadi di depan sini ya sudah ada mini solar panel 10 WP guys. Mini solar panel ini sangat berguna guys untuk kebutuhan ikan atau akuarium atau kolam ikan atau yang suka memancing ya, membawa udang harus memakai oksigen atau aerator. Jadi bagaimana mini solar panel 10 WP ini kita buat supaya mendapat listrik gratis guys, tanpa memakai baterai, aki dan SCC guys. Jadi hanya butuh dinamo mini untuk mengeluarkan gelembung-gelembung udara sehingga ikan mendapat oksigen dan tetap segar guys. Jadi apabila guys untuk listrik sedang padam ya, listrik sedang padam, aerator terus berjalan guys sehingga ikan tetap sehat dan segar. Jadi listrik gratis ini mulai dari pagi sampai sore ya guys, proses kerja untuk penyinaran panel surya ini sehingga kita mendapat listrik gratis terus menerus setiap hari guys. Oke, jadi bagaimana cara merakitnya kita akan uji coba guys dengan perlengkapan alat-alat seperti ini. Ya guys, jadi perlengkapan sudah ada di depan ya. Jadi yang ini mini solar panel 10 WP atau bisa kita pakai antara 10 WP, 20 WP sampai 50 WP guys. Jadi yang saya uji coba hanya 10 WP dan ada batu ya untuk gelembung-gelembung udara, oksigen, juga ada dinamo kecil guys. Nah, dinamo gelembung udara DC ya. Voltasenya 5 volt sampai 12 volt dia masih oke guys. Dan juga kita kasih elko guys. Nah, elko seperti ini dengan 50 volt 1000 mikrofarad untuk penyimpanan listrik bersifat sementara guys. Dan kita pakai voltmeter dilengkapi ampermeter guys. Jadi bisa memonitor voltnya guys. Jadi seperti ini sudah terbaca 1,9 volt. Padahal solar panel belum terkena sinar matahari guys. Nah, dan satu lagi ya modulnya seperti ini guys. Yaitu modul PWM untuk mengatur kecepatan daripada motor atau dinamo tersebut guys. Nah, jadi sangat sederhana peralatan yang kita pakai seperti itu. Dan kita pakai akuarium kecil guys. Ya, akuariumnya seperti ini guys. Ya, jadi gelembung-gelembung udaranya nanti kita akan uji coba di sini guys supaya terlihat ikan-ikan tersebut bertambah segar. Ya, jadi langsung kita uji coba guys untuk membuat aerator dengan listrik gratis dari sinar matahari guys. Oke guys, jadi mini solar panel 10 WP ini ya sudah kita letakkan di keadaan panas guys. Dan kabelnya diperhatikan, lalu kita lihat langsung ke akuariumnya guys. Nah, jadi seperti ini akuarium sudah mengeluarkan oksigen ya guys. Jadi tidak memakai baterai listrik PLN ataupun aki guys. Jadi hanya membutuhkan solar panel mini saja, gelembung-gelembung sudah terlihat luar biasa guys. Jadi benar-benar mantap ya guys. Ya guys, kita lihat lebih dekat lagi guys. Jadi rangkaiannya hanya seperti ini guys. Di solar panel mini ya 10 WP, kabelnya kita perhatikan ke volt ampere meter guys, yang terbaca sekarang ya 4 volt ya, dan ampernya hanya sekitar 0,09 atau 0,1 ampere guys. Sekarang kita coba di kolam ikan guys. Jadi sudah panel surya sudah terkena sinar matahari dan
dinamo kecil sudah ada di atasnya. Dan Elko, kita lihat selangnya guys. Ya, seperti ini guys. Jadi luar biasa mantap guys. Ikan selalu segar guys. Dengan adanya arator ya, yang listriknya gratis guys. Ya, seperti itu guys. Jadi benar-benar listrik dari mini solar panel 10 WP guys. Tidak takut lampu padam atau listrik PLN padam ya guys. Sehingga ikan tetap terjaga kesehatannya, selalu segar mendapat oksigen. Ya, jadi solar panelnya ada di sini ya guys. Ya, kita lihat dari balik sini guys, gelembung udaranya.